FM 放送キーピア。Ini dia ayam yang sudah saya besarkan, yang saya beli kemarin itu sudah umur 2 bulan setengah. Sudah umur 2 bulan setengah. Ini adalah jenis ayam Arab, ayam yang tipe untuk petelur. Jadi pada awalnya saya mau membeli untuk ayam yang ayam kampung yang tipe berdaging. Jadi saya sudah cari ke tempat saya, yang lokasi saya, tahunya pas sudah dipesan ya udah 3 minggu baru kelihatan. Ternyata yang datang itu, setelah saya besarkan, yang datang itu ayam Arab, jenis Arab, itu tipenya tipe petelur. Jadi untuk target pembesaran 2 bulan, bobot hampir 1 kilo itu kemungkinan tidak tercapai. Jadi di situ setelah saya tahu ini tipenya ke arah petelur, jadi di situ rasa malas itu muncul karena tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi jangan ditiru ya, jangan ditiru. Jadi setelah tanya-tanya, kemarin saya membelinya itu di poultry shop, tempat orang jual-jual pakan ternak itu. Di sana saya tanya-tanya, tahunya untuk yang menyediakan ayam kampung ini memang susah, kebanyakan untuk ayam broiler yang kebanyakan yang dijual. Jadi belajar dari pengalaman, saya cari-cari info. Setelah membeli ini, saya cari info di Facebook, tahunya banyak untuk pemesanan ayam itu lebih bagus di media sosial. Soalnya di situ jenisnya sudah tahu kan. Kemarin saya rencana mau beli yang ayam kampung tipe pedaging yang joper. Jadi bisa kekejar untuk langsung dipanen kan, umur 2 bulan. Ini ayam Arab. Ini yang betina semua. Betina. Nah, itu jantan tuh. Ini sudah pisah betina, ini jantannya. Untuk membeli ayam Arab, satu kotak itu kan berisi 100, 102 ekor. Jadi biasanya ada ayam Arab dalam satu kotak itu kemungkinan 50-50 antara ayam betina sama yang jantannya. Jadi masih ada 50 ekor jantan, 50 ekor betina. Ini sudah umur 2 bulan setengah. Bobotnya paling besar udah ada yang tuh 6 atau sampai 7 ons. Ini jenisnya tuh, ini lebih jenis ke ayam pedaging, ayam petelur. Jadi untuk target untuk tipe petelur, jadi untuk ditargetkan 2 bulan bobot hampir 1 kilo itu memang susah, soalnya lebih ke arah dia lebih ke petelur.
beda dibandingkan dengan ayam yang sudah tipe pedaging. Ini model kandangnya. Ini bekas kandang bebek daripada kosong ya kan. Ini 100 ekor kita coba untuk pembesarannya. Kematian udah ada kematian. Soalnya ya masih awal pemeliharaan ya kan. Masih belajar, cari pengalaman. Baik, ini dia ayam yang jantan, ayam Arab yang jantannya. Ini tujuannya dipisah itu biar makannya tidak rebutan. Soalnya kecepatan makan itu antara jantan betina tuh beda. Jantan lebih mendominasi ya kan. Ini jadi tentunya. Oke lur, mungkin sekian dulu videonya. Untuk next video kita akan berikan perbedaan antara ayam yang betina dengan yang jantan. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe biar channel ini berkembang. Jadi rasa malas itu jangan ditiru ya. Kalau kita malas ya udah semua berakhir ya kan. Nah, sampai jumpa.